Oke guys, kembali lagi bersama gue di channel Rizky Gaming Bus ID ya cuy. Oke, pada video kali ini kita bakalan review mod dari Ari Iskandar ya. Ini adalah pickup L300 modification ya cuy. Dan bagi kalian yang belum subscribe, silahkan ditunggu subscribe dulu dan jangan lupa like video ini agar gue semangat upload video terbaru lagi ya coy. Nah, untuk tampilan belakangnya kayak gini ya. Untuk ada gambar ceweknya 3 coy ini. Gak tahu ini gambar siapa ya. Untuk kreditnya lebih jelas kalian bisa simak di video author ya, Ade Iskandar. Untuk livery-nya juga buatannya dia coy. Gue ini cuma review ya. Dan untuk linknya pakai link Semawur coy, tanpa password. Kalian bisa langsung download ya, udah ada di deskripsi. Oke, nah ini spionnya, ini bukan spion L300 asli ya cuy, ini adalah spion mobil pribadi kayaknya kalau nggak salah cuy. Masalahnya kalau L300 itu spionnya nggak kayak gini ya, spionnya agak panjang dikit ke atas ya. Nah, tampilan depannya seperti ini, dia pakai bumper jet boost 3 cuy. Dan di platnya itu ada tulisannya Ade Iskandar ya. Untuk di bagian grillnya itu diganti sama tulisan Fuso ya. Tulisannya Fuso, yang tengah ada logo Mitsubishi-nya cuy. Ini muatannya beras kayaknya cuy, kalau nggak salah ini beras ya. Masa iya muat cabe yang nggak mungkin cuy. Kita bakalan cek animasinya dulu. Kita tes anim 1 yaitu suspensinya turun cuy. Dan animasi kedua pintu sopir terbuka. Dan untuk animasi yang ketiga muatannya hilang ya cuy. Muatannya hilang. Nah, kita adain muatannya aja ya. Nah, untuk hazardnya nyala cuy, yang belakang dan depan aktif, sama wipernya juga gerak ya. Wipernya gerak sama pintu yang sebelah kiri cuy. Lampu utama ya, ini lampu utama jarak jauh, jarak jauh, jarak dekat. Nah, untuk dimnya ya, atau lampu tembak juga nyala. Oke, kita langsung masuk ke interiornya ya. Nah, untuk interior itu seperti ini coy. Untuk supirnya itu setir ya, warna silver. Dan untuk keseluruhan interior itu dasarnya warna silver ya cuy, bukan warna aslinya dari pickup itu cuy. Ini tombol-tombol yang ada di depan itu juga fungsi ya, terutama RPM sama indikator hazard ya, nyala ya cuy. Nah, kita ceperin aja ya cuy agar mantap ya, mantap mantap. Nah, untuk linknya udah gue arahin ke Ade Iskandar ya. Ada orang mudik ya, arus balik mudik ya. Ternyata pakem ya, remnya pakem coy. Ini pakem banget cuy, padahal ini cepernya kayak gini ya, sampai gasruk ya. Bumpernya itu sampai gasruk ya cuy. Aduh, winglet-nya sampai tembus ke tanah cuy, parah ya. Pokoknya mantul banget lah. Kita coba gaspol ya. Untuk file size ini kurang lebih 35 MB ya. Waduh, nabrak cuy, nabrak halte bus, sulit banget nih ya mengendarai dari luar. Untuk kecepatan, aduh nabrak mobil, bodo amat, kita gaspol, gaspol ya. Oleng ya, jangan lupa oleng. Ini ceper banget abis ya, apalagi kalau kita lewat polisi tidur gitu ya, gasruk nih cuy. Lewat si tinjau lawik lebih-lebih gasruk ya. Muatannya beras, gaspol ya. Ini untuk kecepatannya sih cepat banget ya,
Oke, kayaknya review dari sini dulu. Terima kasih sudah menonton. Oke, salam besit maner dan bye.